Dalam nama Tuhan Yesus kita lanjutkan sesi kita pada sore hari ini. Uh kita lihat Zakaria pasal 5 uh, Zakaria pasal 5 dari ayat yang kelima. Penglihatan ketujuh apakah itu? ayat lima Um, Malaikat yang berbicara pada Nabi itu muncul lagi 哦, Sudah terus menerus diingatkan Karena sudah lewat dari uh, tengah malam 哦, Lalu dia mengatakan harus mengenal ke atas dan melihat 哦,也问他, Dan ]什么? bertanya apa yang kau lihat itu Jadi dia melihat bahwa di 6 ayat ada sebuah disini dikatakan bahwa ada gantang 啊，好像是一个桶子一样凉气，yaitu gantang seperti gentong 哦，那到这个凉气你可以装东西啊，gantang ini bisa memasukkan benda 哦，那这个这个东这个这个凉气装了什么东西呢？gantang ini akan diisi apa？哦，他说这个凉气是恶人在骗地的形状。 Ganteng ini berisi inilah kejahatan mereka yang dilakukan di seluruh negeri. Yeah. Yaitu orang-orang jahat itu tipenya seperti apa? Oh orang jahat itu seperti orang yang dalam dirinya menaruh kejahatan terus-menerus diisi di dalam dirinya. Oh di, dalam, keja, di dalam ganteng itu adalah seorang perempuan. Oh.

Jadi, di dalam gantang itu isi dosanya sudah penuh. Nah Lalu, digunakan tutup apa untuk menutupinya? Nah terbuat itu dari apa, penutupnya itu? Cien. yaitu dari timah. Oh, kita tahu bahwa di di dalam

呃，表示说这个罪哦会危害这个世界。Ini artinya kejahatan kefasikan sudah menodai seluruh dunia。好像那个盒子的废料一样。Seperti sebuah makanan yang di dalamnya ada banyak zat。好，那现在是有趣的事情，说用妇人来象征这个罪恶。Tapi di sini ada hal yang menarik, yaitu menggunakan lambang perempuan。啊 <music>、哦，那这有两个原因啊。Ada dua alasan。<music> 我们知道说亚当夏娃犯罪。 Kita tahu bahwa Adam dan Hawa sudah berdosa. Dosa ini dimulai dari perempuan yang digoda. Oh Yaitu si Hawa berdosa. Oh dan dia mempengaruhi Adam. Nah dengan pada saat itulah dosa mulai masuk ke dalam dunia ini Jadi oleh sejak saat itulah keturunan-keturunan dari Adam dan Hawa semua mendapatkan warisan dosa Dan juga hidup di dalam dosa terakhir mati di dalam dosa 夏娃被诱惑而来的。inilah dosa yang muncul dan bermula dari seorang perempuan Hawa ha。另外有趣的事情啊，另外一个就是说，这个桶子到最后被拿到什么地方呢？ Jadi ada hal yang menarik kedua, nanti gantang ini akan dibawa terakhir tuh di mana? Yaitu dia akan dikembalikan ke tempat asalnya. Hari ini bahwa bait Allah sudah dibangun dengan kudus. Jadi di dalam penglihatan ini peringatan Tuhan oh, peringatan kepada bangsa Israel bahwa jangan sambil melayani sambil berbuat dosa. Oh, jadi dosa ini lambat laun dari bait Allah harus diusir bawa keluar. Jadi dosa ini lambat laun dari bait Allah dibawa keluar, lambat laun keluar pergi dari tempat bait Allah sampai kepada asalnya. Jadi dari ayat 9 sampai 11 kita akan paham artinya. Ayat 9. 那他又看到有两个妇人出来。disini tampak dua orang perempuan keluar。这两个妇人，她们有翅膀。dua perempuan ini ada sayap。哦，好像是鹳鸟的翅膀一样。disep disini seperti burung ranggung。啊，这个鹳鸟的翅膀很大。sayap dari burung ranggung itu besar。可以把这个凉气给把它抬起来。sehingga dia dapat mengangkut gantang itu。那抬起来就暂时停在这个半空中啊。 Jadi ketika diangkat dia sementara berhenti di tengah-tengah langit. Ini maksudnya dia menunggu beberapa waktu. Nah sampai akhirnya gantang ini dibawa pergi sampai kepada tempat asalnya. 就是11节所说的. Itu yang dicatat dalam ayat 11. ]要往市拿地去 yaitu pergi ke tanah Sinear. Oh, yaitu ingin mendirikan sebuah rumah bagi perempuan oh, itu. Setelah rumah itu didirikan, maka dari itulah gantang itu ditempatkan di sana di rumah yang didirikan itu. Jadi intinya tanah sinar itu apakah? Ini kita mengingatkan kita bahwa ada sebuah cerita di dalam kejadian pasal 11. Noah, Ketika Nu keluar dari uh, Batra <Nosha> anak-anaknya sudah beranak pinak. Oh. Nah, Dan时候的人, <Nosha> yaitu sampai pada mereka tiba di tanah uh, Sinear 那这个示拿就是后来的巴比伦。Sinair ini n a n t i a a k a m e j a d i Babel。所以他们在示拿地不是要建那个巴别塔吗 s e b e t u n a a a kata n a sinair itu nanti mereka akan menjadi menara Babel。那巴别塔、巴别、巴别、巴别,巴别都是变化以后变成巴比伦这个发音。Jadi Babel Babel menara Babel nanti berarti jadi negara Babel。好了，那圣经里面一直讲巴比伦就是罪恶的源头。 Jadi di dalam Alkitab terus-menerus mengatakan Babel ini adalah sumber dari dosa Dari kejadian pasal 11 nah Pada saat itu orang-orang di sana tidak takut akan Tuhan ]在四拿地遇到一片平原. Pada saat itu mereka ada di Tanah Sinear Sesungguhnya Sinear itu zaman sekarang adalah di Irak 哦，oh, 就是那个两条大河冲击的那个很大的平原。也就是在陆地上的那个很大的哦。 那以前伊拉克的那个总统海珊，他就是要恢复啊，恢复巴比伦荣耀，因为那一块地就是以前的巴比伦帝国，所以他有一个豪情壮志，我要恢复巴比伦的荣耀，所以他有野心呐、啊 mm.。Jadi presiden Irak dulu dia b e r s e m a n a t berseru akan kembalikan babel a n g dulu s b l u m y a 那在这个地方建造巴别城、巴别塔。Jadi di s a itulah di tanah itu dia mendirikan menara babel。嗯、他们有很好的技术。 Mereka memiliki teknik yang tinggi. Oh, Bahan-bahannya juga kualitas baik. 建筑技术也很好. Teknik membangun juga sangat baik. Oh, yaitu mereka ingin membangun menara Babel sampai ke langit ke rumah Tuhan. Tuhan ingin menyerak-nyerakan mereka ke seluruh penjuru bumi, tapi Tuhan tapi mereka tidak mau. Mereka mau mendirikan menara Babel karena ingin meninggikan nama mereka sendiri. 所以就变成是对抗神. Yaitu artinya menjadi Allah mereka sendiri. 与神作对. Itu menjadi musuh bagi Tuhan. ]所做的都跟神说的相反. Apa yang mereka katakan itu berlawanan dengan perkataan Tuhan. Tidak ada kesesuaian dengan perfirman Tuhan. Jadi apakah dosa pada saat ini? ]反抗神. Yaitu membangkang pada Tuhan. ]与神作对. Itu menjadi musuh Tuhan 不走神的路. Tidak mau berjalan di jalan Tuhan ]走人的路. Itu berjalan di atas jalan manusia 所以现在, oh, Sampai hari ini Pernikan sesama jenis itu dilegalkan 同, Ini adalah jalan hidup 同性, manusia 同性, Mereka ber, uh, berbuat jina dengan sesama jenis 说是自己的主权. Mereka ingin menunjukkan pendapat diri sendiri paling oh. benar 为康神啊. Dia membangkang kepada Tuhan Oh, ya Ingin menyebarkan nama diri sendiri, oh meninggikan diri sendiri, oh menyembunyikan kemuliaan Tuhan dosa seperti inilah yaitu dimulai dari tanah sinar oh, sesungguhnya dosa itu sudah dimusnahkan dengan air bah akan tetapi keturunan Nuh dimulai dosa dari tanah sinar jadi tanah sinar adalah cikal bakal nantinya akan menjadi negara Babel 所以从创世纪开始. jadi dimulai dari kitab kejadian 这个巴比伦的象征罪的这个这个东西呢，一直伴随着选民的历史。jadi lambang dari babel ini terus menerus ikut bersama dengan bangsa israel. 到了启示录哦。sampai pada kitab wahyu. 末世的时候。yaitu pada akhir zaman. 圣经在说了。al kita mencatat. 巴比伦是一个大淫妇。yaitu Uh, Babel ada uh, perempuan yang berzina Pelacur ini dia berbuat zina Menyembah berhala. Oh, dan

有一个名字写着，的 Dahi dari pelacur itu ditulis。啊，大巴比伦做世上的淫妇和一切可憎之物的母，母就是源头。Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi ibu itu artinya ada sumber。所以从创世纪开始哈。jadi dimulai dari kitab kejadian。一直到末世的时候。sampai pada akhir zaman。有一种力量。 Ada satu kekuatan, yaitu kekuatan yang mengusuhi atau berlawanan dengan Tuhan. Yaitu ingin meninggikan kekuatan diri sendiri. Itu tersembunyi di dalam hati manusia. Di dunia ini dia terus-terus menggoda manusia untuk jatuh dalam dosa. Jadi kalau dari uh, Umat Israel dari awal mulanya yaitu mereka terus-menerus bersejarah itu berlawanan dengan Tuhan. Dari penglihatan inilah membuat dia mengerti dan melihat Dosa itu harus dimasukkan ke dalam gantang. Tidak boleh dia berkelana menjelajahi bait Allah. Lalu dia harus berhenti di tengah-tengah langit sementara waktu. Sampai akhirnya dia dibawa kembali kepada tempat asal. 那就是罪恶啊, yang artinya dia dosa nanti sampai pada penghakiman dan penghukuman selama-lamanya. Oh Ini yang tercatat dalam Wahyu pasal 20 dan 21. Oh kita akan melihat Wahyu 20. Wahyu 20. 20, kita oh, ayat ]第十节. 10. 哦，二十章第十节，<是>那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火湖里，就是受和假先知所在的地方。他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。你看，罪恶最后呢，把它丢到这个火湖里面呢，受刑罚。jadi dosa ini pada akhirnya dia akan masuk ke dalam penghakiman atau penghukuman selama-lamanya。就好像刚刚我们说到那个意象里面呢。 Sama seperti tadi gantang ini dosa melambangkan perempuan dan dimasukkan ke dalam gantang dan akhirnya dia sampai pada tempat asalnya Tempat asalnya itu tempat pemberhentian terakhir yaitu dia akan dimusnahkan Jadi mereka pada akhirnya dilemparkan ke lautan api Wahyu 21 ayat 8 啊，oh, 那么就提到了这些罪有哪些东西呢？Dosaa dosaa ni apakah itu？哦，oh, 第八节。Ayat delapan？胆怯不信的。Orang penakut tidak percaya？可证物的杀人的淫乱的。Orang keji, orang pembunuh, orang sundal。行邪术拜偶像的。Tukang-tukang isir, tu sihir,、oh. penyembah-penyembah berhala。还有一切一直说谎不认罪的。Dan orang-orang pendosa tidak mau mengaku dosa。最后他们的份就在烧着。

pada saat yang ber, bersamaan, juga memberikan peringatan buat mereka, yes yaitu artinya memberitahukan kita, jemaat pada hari ini, yaitu ujung dari dosa adalah masuk ke neraka. Nah Jadi, oleh sebab itu, jangan kita di... 那、uh nah, 这个圣经特别哦提到说，巴比伦这个妇人呢，她她最大的罪就是淫乱。所以，罪对于女的最大的罪就是淫乱。哦，那淫乱有分成肉体的淫乱跟灵性上的淫乱。淫乱呢，有分为两个，一个是淫乱，一个是淫乱。肉体的淫乱就是人跟人之间哦，oh, 这个行邪淫。 berbuat jina secara jasmani itu dengan sesama manusia melakukan perbuatan jina. Tetapi secara rohani itu menyembah berhala. Sebab umat Kristen atau umat Kristen uh, atau umat Allah melambangkan perempuan yang bersiap sedia menyambut pempelai. Jadi secara rohani kita harus uh, setia kepada Kristus. Uh, kan, tetapi bila kita terbawa arus dan ikut melacur, uh kita meninggalkan keselamatan gereja yang menyelamatkan. Uh kita harus bersandarkan firman Tuhan dan kebenaran. ]整理就是變心了. Yang kalau demikian kita seperti uh, berubah hati kita. ]这就是在属灵上的淹乱. Ini yang disebut. Uh, Berjinak secara rohani. Nah Dan kita lihat sekarang pada akhir zaman. akan di Hari ini gereja sejati di dunia ini kita menghadapi dua tantangan. Satu yang pertama yaitu permasalahan pernikahan jemaat. 男女关系有没有圣洁. Hubungan perempuan dan lelaki apakah kudus? Dunia ini akan musnah, dunia ini seperti perempuan yang berzina, pelacur. 你看看,现在整个天主教, kita lihat sekarang agama-agama Kristen, agama Katolik. Oh, di Kita lihat bahwa banyak sekali pernikahan sesama jenis. Ta, tadinya pernikahan sesama jenis merupakan dosa besar bagi uh, agama Katolik. Sekarang mereka lambat laun mulai melunak. Yeah mereka berzina secara jasmani. 那今天这个世界会败坏就是这样，从现在从这个地方开始。jadi dunia ini akan hancur dimulai dari hal ini. 还有，在整个信仰当中哈、哦，这个异端呐、啊，满地飞，满天飞啊、哦、你你要上你上网去看，就看到很多异端啊、嗯 Jadi, sekarang ajaran sesat juga sudah memenuhi dunia ini. Kalau kita lihat di internet, itu banyak sekali oh, tidak percaya kebenaran firman Tuhan yang murni. Menggunakan ilmu pengetahuan untuk menggantikan iman kerohanian, menggunakan pengetahuan pribadi, lalu hikmat pribadi untuk menolak menangkal dari firman Tuhan. Mereka lebih percaya ilmu pengetahuan dibandingkan percaya pada Alkitab. Lalu menggunakan akal pribadi melihat Alkitab apakah bisa dipercaya atau tidak. Jadi banyak orang berpikir demikian lalu meninggalkan gereja. Ini yang disebut uh, berzina secara jasmani dan berzina secara rohani. Pelacur ini terus menerus menerjang dan mempengaruhi. Kita lihat dunia ini sudah sudah mendekati kehancuran. Jadi anak muda harus hati-hati. ini kita berkata gereja sejati itu tidak menerima. sesama

Jadi seperti kita, kalau di rumah kita ada pagar, anak-anak kita bermain di dalam pagar itu tempat paling aman, jadi kita bisa tenang. Oh, pagar ini adalah kebenaran yang bisa melindungi menjaga kita. Nah liba外面去了, jadi kalau anak-anak itu bermain di luar pagar, oh saya tidak perlu pagar itu. Ini pagar ini membatasi pergerakan saya. Saya mau bebas sepenuhnya. Saya mau pergi main di luar pagar. 坏人来就把他...带手, Kalau orang jahat datang langsung diambil lalu ada anjing liar semua bisa langsung dia terjang dunia ini seperti itu kita adalah orang-orang yang akan pergi menuju surga ]要要 harus berjalan di jalan Tuhan harus memegang kebenaran dari firman Tuhan sebab kita tuh menuju surga kalau mau menuju surga itu ada jalan menuju surga 那这个世界呢? Tapi dunia ini Dunia ini tuh tidak percaya surga Mereka tuh mau bebas Mau pernikahan sejana sesama jenis Tidak perlu surga Mereka hanya memenuhi hasrat jasmani Akhirnya mereka akan masuk ke dalam 沉潤, neraka 沉潤,沉潤 Masuk neraka itu Mereka masuk ke dalam perapian yang nyala-nyala Itu adalah neraka ah, nah kita tuh harus naik terus menuju ke atas. ]向上提升很难哦. Menuju mendaki ke atas itu sulit. <laughs> Coba kalau anak muda ya dari lantai 1 sampai lantai 6 naik tangga itu pasti uh, ngos-ngosan. Betul ngos-ngosan, tapi kita tahu ujungnya sampai atas adalah surga. 向下沉沦很容易，你躺着就沉沦了，但是到地狱去。到下、啊、到下、到下、到下、到下、 Jadi, anak muda, kalian harus putuskan. Kalau kita mengikuti arus dunia itu murtad, akhirnya ujungnya adalah neraka. 你要跟着世界走. Jangan mengikuti arus dunia. Dunia ini terus-menerus menuju menurun ke bawah. Akhirnya, itu uh, kalau kita tidak mengikuti mereka, nanti kita akan menjadi musnah. Kita harus menuju ke atas yaitu menuju surga. Oh, nah Jadi inilah tantangan yang dihadapi gereja sejati saat sekarang ini. Bebas harus sesuai dari kebenaran. Kebebasan yang berperaturan itulah betul-betul mendapatkan penjagaan perlindungan. Oh Kita harus betul mendapatkan kebebasan tetapi sesuai dengan kebenaran. 不是放重情欲. Bukan meng, mengikuti hasrat

Uh, agama Islam itu lebih uh, memegang uh, keku, memegang satu uh, pendapat yang lebih saleh. ,很多回 Jadi negara muslim lama-lama moralnya itu semakin murtad. Kita lihat iblis begitu hebat. Jadi iblis bukan hanya menggoda orang Israel, orang Kristen. Tapi Iblis itu setan itu mau menghancurkan seluruh dunia orang-orang di, di dunia ini. Oh Pelacur ini mempengaruhi orang-orang di dunia agar semua ikut turut melacur seperti dia. Jadi kalau kita lihat banyak negara sudah melegalkan. Ada hal yang sangat menyedihkan. Kalau kita browsing di internet. 同性婚姻是合法的，你去找哪些那些国家？Coba periksa di internet berapa negara yang sudah melegalkan pernikahan sesama jenis？美国，America，最淫乱，paaling paaling banyak perjinahan。哦，你看，我们不是要咒诅他、哦。 美国里本来是基督教国家，我们经常去指他们，那美国是那个最罪恶的国家。美国现在你看，全世界的罪哪一样不是从美国来的？早先的，美国是罪恶的源头。你去看看，同性通过同性婚姻合法的国家，没有一个佛教国家。 没有一个回家没有一个回家, uh, Jadi kalau yang negara yang melegalkan sesama jenis tidak ada satupun negara negara Muslim. Kebanyakan yang melegalkan sesama jenis adalah negara Kristen. Mengapa demikian? Alkitab pada dasarnya itu menolak ajaran seperti ini. Jadi, sesungguhnya Alkitab itu harusnya suatu pegangan ajaran bagi umat Kristen, akan tetapi sekarang jadi terbalik. Mereka tidak perlu Alkitab, mereka mengikuti hasrat jasmani, akhirnya membuang Alkitab, tidak perlu Alkitab lagi. Lihat, sangat parah tidak? Oh, hari ini kalau umat Kristen membuang Alkitab dia akan menjadi orang yang paling murtad di antara segala agama yang lain 好,那我们在座年轻人, Hari ini kita orang-orang muda kita harus teguh 我们要往天国的人, Kita adalah orang-orang yang mengikuti jalan sorga Jangan mengikuti orang yang berjalan tidak menuju jalan sorga Ini adalah peringatan yang ketujuh Oh, 那我们再来看第八个意象。kita akan melanjutkan penglihatan ke delapan。呃，最后这第八个意象哈。yang terakhir penglihatan e ke delapan。嗯,嗯，我们看看哈，e、就是他看到有四辆车。dia di sini ada empat kereta。这,这是马车。yaitu kereta e berkuda。哦，其实说有马也有车。yaitu ada kuda ada kereta。那这个马车就是为了打仗用的啊。kereta e berkuda e n i adalah untuk berperang。跟第一个意象纯粹 e 有马的不一样。

jadi kereta kereta berkuda, ada kereta, ada kuda dan ada orang menunggang dan membawa senjata. ]就是要打仗的. Artinya mau berperang. <gul> Kita lihat. Nah nah. Liang, mar, mar. Kereta berkuda pertama yaitu ditarik oleh kuda merah. Liang, kereta kedua adalah kayak ke kuda hitam. Liang, kereta ketiga itu kuda putih. Nah liang, Lalu yang keempat yaitu berbelang-belang dan berloreng. Oh, nah, kalau kita ini, Ketika kita baca ini, pasti kita teringat, oh, di, di kitab wahyu juga ada tertulis seperti ini. Tetapi, Ketika kita menyamakan, 经解哈所记载的其实是不一样的。dua ayat ini sesungguhnya berbeda dengan yang dia kitab wahyu。所以我们在读圣经啊。jadi ketika kita membaca kitab。你不要看到白色的，就我们白跟一些白所有的白色都是都是放在一起来讲不一样哦，这个不同哦。 他想写的东西不同。所以这个地方跟《启示录》讲那个东西是不同的。所以这个地方跟《启示录》讲那个东西是不同。所以、哦哦、这个地方跟《启示录》讲那个东西是不同。所以这个地方跟《启示录》讲那个东西是不同。所以这个地方跟《启示录》讲那个东西是不同。所以这个地方跟《启示录》讲那个东西是不同。所以这个地方跟《启示录》讲那个东西是不同。所以这个地方跟《启示录》讲那个东西是不同。所以这个地方跟《启示录》讲那个东西是不同。所以这个地方跟《启示录》讲那个东西是不同。所以这个地方跟《启示录》讲那个东西是不同。所以这个地方跟《启示录》讲那个东西是不同。所以这个地方跟《启示录》讲那个东西是不同。所以这个地方跟《启示录》讲那个东西是不同。所以这个地方跟《启示录》讲那个东西是不同。所以这个地方跟《启示录》讲那个东西是不同。所以这个地方跟《启示录》讲那个以

四，matangin melambangkan empat utusan Tuhan atau malaikat。任凭神来差派差用。Malaikat ini adalah utusan di mana dia harus menurut pada utusan dari Tuhan。所以这些代表不同政治的军事力量呢，都是听命于神，受神来差派。Jadi empat warna kuda ini mereka patuh pada perintah Tuhan dan tunduk pada utusan Tuhan。所以这是从普天下的主，就是神的面前派出去的。 Jadi mereka menghadap kepada Tuhan di, kepada Tuhan seluruh bumi artinya dia siap sedia diutus. <tuh> Kita jadi mengingat pada penglihatan kedua. Oh, Yaitu pada Zakaria pasal 1 yang terakhir ada empat tanduk. Oh jadi empat tanduk melambangkan empat bangsa. 那现在这个最后一个意象呢？呃，四种颜色的马马车。Dan penglihatan terakhir yaitu ada empat kereta berkuda. 它也是政治军队的力量啊。Ini juga melambangkan kekuatan dari suatu pemerintah negara. 但都是神在掌控的。 Akan tapi semuanya ini di atas Di, di bawah kekuasaan tangan Tuhan dan, uh, dan kereta berkuda ini pergi ke arah yang berbeda-beda oh Kita lihat Zakaria pasal 6 ayat oh. 6 nah, Yang ditarik kuda hitam keluar ke tanah utara nah Yang putih itu berjalan di belakang dia Jadi ke dua Uh, Jadi yang mengarah ke tanah utara ada dua regu dari kereta berkuda. Nah, uh, Yang berbelang-belang. Pergi ke keluar ke tanah selatan. ayat tujuh.

yaitu sebab ujung dari cerita ini adalah yang kereta berkuda mengarah ke so utara. Mereka pergi ke arah utara. Yaitu mereka ke arah utara untuk menentramkan rohku. Nah Tanah utara yaitu Babel. Nah yaitu negara Israel di paling utara. Jadi di pemerintahan di bagian utara itu oh, Itu ada sejarah yang bersaksi Intinya mereka yang keluar ke arah utara Ke utara adalah negara Babel Dan Babel ini sudah dikalahkan oleh Persia oh, 所以巴比伦被灭掉, Dan Babel sudah dihancurkan dan Tuhan terhibur. ]让神的心平静. Dan membuat roh Tuhan tentram. Jadi bangsa-bangsa yang pernah mengalahkan bangsa Israel. ]最后都在神的安排底下. Terakhir yaitu atas pengaturan Tuhan. ]这些帝国都被灭亡了. Akhirnya bangsa-bangsa itu semua oh, dikalahkan. ]我们有讲啊. Kita sudah katakan Negara bangsa-bangsa ini dulu pernah melukai bangsa Israel ]但是后来他们都灭亡. Tapi sampai akhirnya mereka semua musnah ]这就是神的作为. Ini adalah perbuatan tangan Tuhan Juga ini adalah hukuman dari Tuhan Kita tidak peduli betapa kuatnya bangsa itu ]到最后都灭亡了. Sampai akhirnya mereka semua musnah nah Dulu bangsa-bangsa itu ada merupakan satu alat yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan memakai bangsa itu untuk menghukum bangsa Israel. Oh Tetapi bangsa sudah mendapatkan hukuman yang harus dia terima. 国家灭亡了. sebab bangsanya pernah dibuang. Tapi Tuhan membiarkan mereka boleh kembali pulang. Tapi bangsa tapi bangsa-bangsa yang pernah dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk menghukum Tuhan, akhirnya mereka pun harus menerima dosa-dosa oh, mereka. Termasuk Mesir, Yasu Asyur, Babilon, ]波斯, Persia. Ba, uh, Persia akhirnya dikalahkan oleh Yunani. Oh, Yunani akhirnya dikalahkan oleh Roma. Oh, ,所以不是只有四个帝国. jadi bukan hanya empat bangsa saja. Ini Tuhan untuk jadi negara-negara ini Tuhan pernah memakai mereka untuk menghukum bangsa Israel. Jadi yang di depan itu semua sudah dimusnahkan. Dan mereka akhirnya pun sudah dimusnahkan. 但是我有, Tapi hanya Israel yang selamanya masih ada 那神的心才得到满足. Dengan demikian hati Tuhan menjadi dipuaskan Dan ini pada saat yang bersamaan pun menghibur hati bangsa Israel Mereka.

Meskipun kita harus mengalami segala kesusahan Tidak berarti harus pada angkatan ini Mungkin angkatan selanjutnya Tuhan sudah menentukan Menetapkan satu waktu Pada saat itulah akan terjadi Tidak pada saat bangsa Israel membangun kembali bait Allah sudah berhenti 15 tahun. Baru mau mulai memulihkan. 5个月, baru mulai membangun lima bulan masih pada tahap fondasi saja belum melihat nanti bangun bait Allah dibangun seperti apa tapi kita tahu sejarah selanjutnya kita sudah melihat 4年以后, setelah empat tahun berlalu akhirnya pun bait Allah selesai dibangun inilah perbuatan tangan Tuhan menghibur hati bangsa Israel Memberikan dorongan buat mereka. Hari ini juga memberikan suatu dorongan buat kita. Sejarah-sejarah memberikan uh, penglihatan buat kita. Akhirnya bait Allah selesai dibangun. Melambangkan bahwa gereja secara fisik. Pasti juga akan selesai dibangun. Di sejarah, sudah menjadikan sebuah contoh buat kita, dan kita harus menggunakan hal yang sama untuk menyelesaikan. 所以我们是神的工作. Jadi, kita adalah pekerja Tuhan, 我們也是跟神同工的. kita juga sama bekerja sama dengan Tuhan. Saudara-saudari, ini adalah pekerjaan yang besar. Itu diserahkan kepada kita. 主书监選我们. Tuhan telah memilih kita. 你有比别人漂亮吗? Apakah kita lebih cantik dari yang lain? 你别别人有钱吗? Apakah kita lebih ada uang dibanding yang lain? Oh, 这个世界上啊, Di dunia ini, yang uh, berpendidikan lebih dari kita itu banyak, tapi mengapa Tuhan memilih saya? Karena Tuhan ingin memakai kita untuk mengenapi keselamatan, bahkan kita dipilih menjadi jemaat gereja sejati untuk menyelesaikan tugas pembangunan. 我们要有这个信心. Kita harus ada iman seperti ini, 但是你要想一想啊, tapi kita harus berpikir, 我们现在每天生活, Hari ini kita menjalani hidup 有没有在建造圣殿? Apakah kita sedang membangun bait Allah 虽然我们被拣选了, Meskipun kita sudah dipilih Tapi kamu, betul-betul kita sedang bekerja membangunnya Oh. kamu, 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 kita kamu, kita Gereja kamu, 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 你不要说,哦,天天都来在这里,教会有, Jangan berpikir, oh kita tiap kali kebaktian lalu ada makan dan minum. 但是教会的工作, Tapi pekerjaan pelayanan di gereja saya tidak pernah ikut. Kita sudah lihat sejarah gereja di Jakarta ini sudah berapa puluh tahun tidak pernah terpikir dalam pikiran kita, saya tuh tidak pernah ikut mengambil bagian dengan demikian sudah menghamburkan kasih yang Tuhan berikan pada kita Jadi penglihatan ini memberitahukan kepada kita, Tuhan ingin bekerja. 我们要跟神同工. Kita harus ikut bekerja sama. Kita harus berpikir dalam pikiran kita bagaimana cara saya ikut menyumbang pelayanan di dalam gereja Jakarta. Meskipun ]对教会有帮助. ambil sapu lalu ikut menyapu. 我们要谦卑，把自己当成仆人，我们一定要谨慎，不要每次参加聚会就抹抹抹粉、点胭脂、穿高跟鞋、穿洋装，叮叮叮咚咚很漂亮。但是我们一只手都不愿意动，都没有从来没有为雅加达教会做过什么工作，这样的人你要想进天堂也是很难哦。 Jadi jangan kita berpikir tiap ke gereja tuh harus berpikir saya harus berdandan seperti apa, pakai baju yang baik, pakai hak tinggi, bawa, tas yang bagus. Lalu ke gereja demikian tapi sudah berpuluh-puluh tahun tapi tidak pernah ikut ambil bagian. Kalau demikian jangan berharap menuju jalan surga. Ini kan? Coba pikirkan. Bagaimana kita menuju surga? Jari kita, tangan kita belum pernah kita turunkan untuk bekerja. Bagaimana? Ini bukan menegur ya. Bagaimana? Apakah berapa lama lagi umur kita ini? Saya ada berkata saya 80 tahun sebenarnya saya 64 tahun. 那我没有好好做工哦，这是我该死啊！这头发白成这样都没有没有做到什么。因 那我在骂我自己白头发的，那我们在座的也也也不要被我骂到啊。嗯，saya sedih memarahi diri saya, apakah yang lain sudah pernah saya marahi? 我在骂自己，就是在骂你们大家。sebetulnya memarahi diri saya juga marahi yang saudara sadari. 头发这么白了，没有做什么工作，该死，活该。kalau saya sudah berubanan seperti ini, tidak melakukan pelayanan, saya sudah layak mati。六十四岁给人家看成八十四岁，你快老了，快死了，心脏又不好，什么时候要停止跳动都不知道，你还不好好做圣工啊？ Saya Saya sudah memarahi diri saya sendiri Saya 64 tahun tapi kelihatannya 80 tahun Kalau saya sudah demikian tua Tidak banyak-banyak pelayanan Berarti saya memarahi diri saya sendiri Nah saudara-saudari pikirlah Jadi anak muda jangan seharian main HP 我跟你讲,,滑,滑,滑,滑, kalau main HP terus tiap hari Itu main HP geser terus Itu tidak akan menuju ke sorga 滑,滑,滑,滑 Main HP jadi dosa Jadi masuk neraka hey, 我们好像, okay. Harus pikirkan dengan baik 我们年老的人,不要只,整天只是想说,啊, yang, yang lansia juga jangan main HP terus Bagaimana caranya supaya tidak Hipertensi tidak darah tinggi 我听懂哦，早安，你好吗？我只是在传这些东西，你要传福音呐、啊，福音的东西要传出去啊。Jadi oh, oh oh eh bunyi HP eh uh, selamat pagi bukan begitu saja harus pergi kabarkan lewat HP kita.？Berapa lama kah umur kita lagi？Tiga tahun，lima tahun，sepuluh tahun，, 5年, 5 tahun? Lima belas？有这样吗？有这么久吗？Sepanjang itu kah？baiklah，lima belas tahun，apakah kita mau mulai melakukan pelayanan？Apakah kita mau melakukan penyempurnaan rohani？Di sini ada delapan penglihatan。好像对当所有的百姓在讲的。 Rasanya penglihatan itu untuk bangsa Israel pada saat itu. Sesungguhnya itu juga mengajarkan pada hari ini umat Kristen. Sebab pekerjaan yang kita lakukan sekarang sama seperti mereka pada zaman itu. Oh, kita pulang ke rumah kita baca lagi. Oh, baca Alkitab jadi teringat. Oh, oh, yang ubanan itu galak sekali ya di mimbar marah-marah. Oh. Kalau saya sekarang datang nanti selanjutnya mungkin tidak ada kesempatan lagi Jadi kita di rumah baca lagi 8 peringatan lalu kita mengingat itu bagaimana cara kita membangun bait Allah Biarlah Tuhan Yesus membantu kita